Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan Gapi. Jadi kali ini aku mau mindahin si ikan gapi aku yang udah lumayan besar, yang ada di luar, yang ada di glass box. Kita akan taruh di tank ini ya guys, ya ini. Dan kita mau pisah antara jantan dan betinanya guys. Oke, langsung aja yuk. Platinum yellow tiger. Ini udah mulai besar-besar. Kita mau pindahin ke akuarium yang ada di dalam guys. Kita akan pisah-pisah jantan dan betinanya. Ini kita ambil acak dulu. Ini lumayan banyak anakannya guys. Satu indukan ini ya. Dan ini gapiku, salah satu jenis gapiku yang masih tersisa saat ini guys, yaitu jenis platinum yellow tiger. Nah, oke guys, sudah kita pindah-pindahin, saatnya kita taruh ke dalam rumah. Tapi masih ada guys, ketinggalan kecil. Dan sebelumnya di tank yang ini itu isinya belut guys, belut dan juga apa sih, ikan spot ya. Tapi kita pindah soalnya buat taruh ikan-ikan gapi supaya nggak dimakan guys. Nih, dua tempat buat ikan gapi, jantan dan betina guys. Terus si ikan belutnya kita pindah ke sini campur sama si ini nih, sama alligator ya. Kayaknya akur karena dia terlalu panjang, jadi dia juga takut juga guys, kayaknya nggak mau makan si ini. Oke, langsung aja kita ambil ikan-ikan gapinya buat taruh di sini guys. Nah, oke. Kita udah ambil ikan gapi-gapinya ya, tapi masih kecil-kecil juga. Nggak apa-apa, kita akan langsung aja taruh-taruh ke sini guys. Oke, kita pilih antara jantan dan betinanya. Oke, kita pilih ya, kita flash supaya lebih panjang. Nah, ini betina-betina kayaknya. Betina kita taruh sini aja. Nih, kita bisa pindah si betinanya. Agak susah juga ya misahinya di sini karena kita nggak terlalu leluasa untuk membedakannya guys. Jadi terbatas hanya dari atas buat melihat perbedaannya. Biasanya kalau yang jantan itu ciri-cirinya itu motifnya itu udah keluar guys. Jangan yang betina itu nggak ada motifnya, paling cuma di ekor motifnya. Memang kebanyakan betina sih ya. Jadi mungkin kita cukup ambil-ambil yang jantan aja nih. Ternyata si jantan banyak ya, lumayan banyak. Dan ini ekornya itu bisa lebar, ekor real tatail. Nah guys, kita langsung pindah aja si jantan-jantannya ini guys. Nah, dah. Ini jenis gapi platinum yellow tiger. Jadi mereka itu bisa lebar-lebar ekornya, delta tail gitu guys. Dan warnanya itu ada motif platinum di, ada warna platinum di belakang kepala gitu. Terus ada warna tiger di pangkal ekor sampai ke ekornya guys. Dan ini masih kecil banget, ini sekitar 2 bulan. Jadi ekornya masih kecil-kecil gitu dan warnanya belum terlalu menyala gitu, guys. Jadi ini mau kita pelihara di sini sampai mereka itu bagus-bagus ekornya ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang suka komentar di video Irfan Gapi. Nah, mulai hari ini dan sampai nanti-nanti Irfan Gapi akan memasang pin buat komentar teman-teman yang bagus-bagus, guys. Nanti saya pasang pin supaya komennya ada di paling atas. Memilih komen yang
paling bagus, dan atau kalau enggak saya akan pasang pit buat komentar-komentar pertama guys.